Waduh, wah geng. Sekalian lihat, lihat. Buset, ini ibunya kenapa ya tuh? Buntung sempung gini. Subscribe! Jangan lupa subscribe! Oke, wah geng. Bisa kalian lihat di sana. Ada sarang burung ya, besar sekali. Pasti banyak itu. Gak tahu berapa itu, soalnya numpuk di dedaunan ya, geng. Oke, kali ini saya mau ngerojok ya, geng. Bisa kalian lihat di sana, wow, besar sekali sarang burungnya. Saya berusaha untuk mengambil sarang burung itu, geng. Ya, dari bawah tadi saya manjat ke atas, cukup menguras tenaga ya, geng, mengambil sarang burung itu karena sarang burung ini nyangkut di pepohonan ya, di dedaunan itu, nyangkut sekali, geng. Saya jadi kesulitan, aduh. Saya istirahat dulu sejenak karena lumayan menguras tenaga dan juga capek. Oke, saya nggak akan pantang menyerah, geng, demi kalian. Oke, kita akan rojok. Awas, ini yang melangkung. Nah, di sini sangat sulit ya, geng, karena ininya itu apa? Ngebet trik lagi. Dapat tur. Dia kabur. Wah, kena kena tanduran. Oke, geng. Bisa lihat kalian. Mana tuh? Wow. Ini sarangnya ada 10. Mungkin. Ini yang tadi yang gelap. Ini sulit ya, geng, karena ini nyelak di daun ini kalau di pastain nyangkut juga tuh. Pegal bagi. Ini pegal lah, geng. Alah, ini tumpuannya. Alah. Oke, lah, geng. Bisa kalian lihat. Saya capek atau pegel, kita nggak ambil semuanya ya, geng, karena kasihan, takut ibunya atau bapaknya nanti dia tidak bisa berkembang biak lagi. Oke, kita turun aja, geng, karena di bawah sudah banyak, kita ambil secukupnya ya, geng, nggak ambil semuanya, ambil secukupnya, kita coba review saja, geng. Aduh. Saya akan coba turun. Aduh, Pak Geng. Bisa kalian lihat, tadi kita sudah kita tidak ambil semuanya, Pak Geng. Bisa kalian lihat tuh di sana. Ayo kita segera ambil, Pak Geng. Takut kasihan ya. Itu duduk, awas kena tanduran. Nah, ini ada banyak wajang di sini. Ini lumayan sulit juga ya. Ini kayak ini tuh. Ya,
Wah, kecayan ini mah keairan. Masukkan air. Ya. Wah. Ayo. Kita lihat. Sebelah sini, Pak Geng. Banyak sekali. Geng, kita angkat. Aduh, aduh. Kita angkat, kita simpan lagi di sini. Kumpulin di sini, Pak Geng. Kita ambil lagi yang ini. Oke, Pak Geng, kita review satu-satu ya. Kita coba. Kayak ini dulu. Sekalian lihat, ini sarangnya ada banyak ya, Pak Geng. Wow. Wah. Wow. Waduh, Pak Geng. Sekalian lihat, lihat. Buset, ini ibunya kenapa ya tuh buntung sempung gini, Pak Geng. Mungkin tewas atau nggak tahu kenapa ya ini tuh. Tuh nggak ada apa-apanya, ini cuma sempung doang. Yang ini udah nggak ada, kosong, Pak Geng. Kalian mendengar sesuatu? Suara incip-incip atau decitan burung, Pak Geng? Wow. Oh, ternyata kosong juga, Pak Geng, tuh. Kosong, 3-0. Oke, Pak Geng, kita review yang satu lagi. Waduh, gak tau kenapa ya, Pak Geng. Di sarang ini dan di tempat ini burungnya pada tuh. Bisa kalian lihat ada telurnya, mungkin itu telurnya oke, udah busuk. Burungnya pada mati, Pak Geng. Gak tau kenapa, saya juga bingung dari tadi, mungkin gak diparaban sama indungnya atau gak dikasih makan ya, Pak Geng. Atau gimana ya, saya juga gak paham dari tadi. Kita coba yang satu lagi. Wow, dan ini kosong juga, Pak Geng, tuh. Dan ini yang terakhir, yang tadi ada ibunya, Pak Geng. Wah, itu tuh udah aku takut gini. Dan ini kosong juga, Pak Geng. Jadi kesimpulannya di tempat ini gak tahu itu, jadi gak paham saya. Jadi burung-burungnya udah pada mati, gak tahu kenapa. Ya, jadi mungkin sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Tanpa dukungan kalian, kita bukan apa-apa ya, Pak Geng. Terima kasih. Oke, salam asruk-asrukan. Santuy. See you next time, Pak Geng. Dadah.